kita cara mendeteksi tuyul, guys. Kayak gue masukin YouTube. Nah, ini kita lihat ya perbedaan orang pakai tuyul dan tidak. Nih kita buka. Jadi gue pesan makanan dua aplikasi. Nah, yang ini dia tidak di titik koordinat ya. Nah, dia jauh banget nih, sama sekali renggang ya. Sedangkan yang satunya lagi dia di titik koordinat. Oh, udah dilepas sama dia tuh. Jadi kita ngasih ujon. Oh, ini dilepas. No, dia di sini. Kasih screenshot-nya, John. Oh iya, kita kasih screenshot-nya ya. Yang tadi. Nah, yang tadi kita screenshot-nya. Dia di titik koordinat. Mungkin dia udah dilepas. Nah, ini screenshot-nya. Udah lepas langsung pindah. Nah, ini dia udah dilepas. Nah, ini titik koordinatnya, guys, tuh. Belum dilepas. Setelah dilepas dia langsung pindah ini. Nurul Iman. Ya. Coba lihat yang sekarang. Itu. Kalau yang sekarang beda dia karena udah dilepas. Tuyulnya dilepas. Tuyulnya dilepas. Terus pergi kemana lagi gitu. Nah. Sekarang udah dilepas. Langsung pindah. Sekarang udah dilepas dia pindah. Nah, tuh posisi dia jauh kan di posisi seberang jalan. Di dekat martabak teler. Nah, martabak teler. Itu aja cara mendeteksi tuyul, guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih.